Pemirsa, Partai Demokrat ajukan PAW terhadap dua anggotanya yang telah melakukan pindah partai dalam Pileg 2024 mendatang. Setelah dua orang kadernya berlabuh ke partai lain dalam Pileg 2024 mendatang, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sarolangun Aang Purnama menyebutkan bahwa saat ini partainya telah mengajukan permintaan untuk melakukan PAW atau pergantian antar waktu kepada dua orang kadernya yang saat ini kembali mencalonkan diri dengan partai berbeda tersebut. Dua orang yang akan di PAW tersebut yaitu M. Syaihu dan Asrin Amer yang saat ini mendaftarkan diri melalui partai lain. Ketua DPC Demokrat Sarolangun Aang Purnama mengatakan, saat ini surat putusan untuk melakukan PAW sendiri sudah diterima dari DPP Demokrat dan sudah dilampirkan ke bagian sekretariat DPRD Sarolangun sehingga nantinya diharapkan PAW sendiri dapat segera diproses. Pergantian antar waktu bagi yang duduk di kursi legislatif. Dan proses itu sudah kita jalani dan SK-nya sudah turun dari DPP. Per hari Senin kemarin suratnya sudah masuk ke bagian umum sekretariat DPRD. Surya Abadi, Jambi TV.